Kembali di Liputan 6 Siang, saudara, langsung dari kemeriahan panggung dari Inbox Carnival ya, yang ada di Kota Banjar. Benar sekali. Sangat panas sekali, tapi dari tempat kita masih pada semangat loh ini. Semakin banyak justru. Semakin banyak karena nanti bakal ada penampilan dari berbagai artis-artis. Ada The Baginda, juga ada Ci yang sudah check sound di sini. Tadi itu dia. Dan yang ditunggu-tunggu juga, ini ada pasangan-pasangan di Kamasal yang siap menanti tantangan. Nah itu dia, ada banyak pasangan nikah masal, jumlahnya total 28 karena kita menjelang ulang tahun SCTV yang ke-28. Tapi kita ambil 3 pasangan di belakang saya ini. Nah kira-kira mereka mau ngapain? Coba kita tanya ya. Halo, selamat siang. Halo Kakang, Teteh, panas ya? Panas tapi tetap semangat ya. Oke, saya mau tanya, kalau yang ini udah mempersiapkan apa untuk nanti permainan? Tapi boleh dibocorin dikit gak permainannya nanti apa kira-kira? Permainannya ngulek sambal gue. Ngulek sambal. Enggak juga. Nah, ini kan pasangan baru, dan saya juga pasangan baru. Harus bisa masak dong ya. Selain bisa masak, nah ini juga dituntut untuk melihat bagaimanakah kekuatan dari sang suami, karena nanti ada lomba gendong. Gendong istri mindahin bendera. Kuat enggak gendong istrinya? Pasti kuat. Beneran kuat? Kuat. Coba gimana sih kalau misalnya mau gendong nanti posisinya gimana yang biar David mau gendong? David kan mau saya gendong, David aja kejutan buat di bawah. Oh, katanya nanti kejutan buat di bawah. Coba yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini kira-kira kalau mau gendong istrinya ada mungkin kuda-kuda khusus gitu seperti apa? Langsung naik aja. Waduh, langsung naik aja. Kira-kira seperti apa? Seperti apa, Kang, kalau naik saja, Kang? Kita lihat deh. Tapi tunggu dulu, ini belum waduh mulai pertandingannya, sudah mulai gendong-gendongan ya. Itu namanya buat ngecek kekuatan Dazen. Karena nanti hadiahnya banyak loh. Kalau saya masih kuat di sini. Nah, di sini ini semuanya nanti akan diambil dari 28 besar nanti akan diambil beberapa ya. Satu pemenang ya. Nah, kalau misalnya pesertanya di sini udah siap, kita mau cek ombak lagi untuk penontonnya ke sebelah sini. Halo. Masih semangat gak?